Itu yang pertama, datangnya dari hamba Allah dari Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buya Yahya, saya mau tanya, sebenarnya kalau habis sholat subuh kan tidak boleh tidur lagi, tapi kalau malamnya habis mengerjakan sholat malam tahajud sampai menjelang sholat subuh, terkadang habis sholat subuh saya merasa kantuk, sedangkan saya berangkat kerjanya pagi jam 8, jadi boleh gak tidur lagi sekitar jam 6 pagi setelah matahari terbit? Mohon minta penjelasannya, Buya. Baik, tahajud adalah istimewa, sunnah yang sangat dikukuhkan, wajib bagi Nabi, sunat untuk umatnya. Adapun tidur setelah sholat subuh, hukumnya hanya makruh. Disebutkan kalau tidur habis subuh itu menjadikan sebab hilangnya rizki, rizki zahir. Orang pada jualan, kamu masih tidur. Orang dapat rizki, kamu masih tidur. Tidak haram, hanya makruh saja. Dan tidak ada masalah kalau orang tidur setelah sholat subuh karena sebuah keadaan malamnya jaga. Malamnya jaga, misalnya pulang terlambat dan sebagainya, habis sholat subuh ngantuk, boleh tidur. Bukan suatu yang diharamkan, bukan haram. Selagi bukan haram, tidak boleh jadi haram. Tapi himbauan anjurannya, sampai Imam Haddad tegas sekali. Jangan biasa tidur setelah asar sama setelah subuh. Kalau setelah asar nanti akan mengundang sesuatu yang sifatnya maknawi. Maknawi, keterangan batin jika kau menjaga antara asar dengan maghrib. Dan di waktu subuh, setelah sholat subuh sampai terbitnya matahari, waktu yang istimewa, jangan gunakan untuk tidur. Jika kau gunakan itu untuk berzikir kepada Allah setelah sholat subuh, itu akan mengundang rizki lebih dahsyat, lebih hebat daripada orang yang kerja di pasar. Jadi termasuk sebab dibukanya rizkimu adalah jangan tidur setelah subuh, gunakan untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidur gimana? Ya enggak apa-apa, enggak haram. Rizkimu kurang gara-gara rizki langsung enggak tidur ini. Ya gara-gara dunia lah ya. Jadi ya tidak haram. Cuman himbauannya adalah jika Anda memang ahli tahajud, sebisa mungkin ya jangan sampai setelah itu menjadikan setelah subuh kamu ngantuk gitu loh. Jadi bagaimana diatur dah? Mungkin tidurnya lebih awal. Jadi begini loh, kita harus yakin kalau tidurmu jamnya cukup, ngantukmu kok lawan gak ada masalah. Misalnya apa? Tidur jam 12, setengah jam 1 lah, jam 11, jam 3 bangun, berarti berapa jam? 4 jam. Biarpun ngantuk, kita paksa sehat, gak ada masalah. Sudah 4 jam loh, 3 jam sudah cukup. Ditambah nanti siangnya 1 jam misalnya. Tapi kalau misalnya datang dari bepergian, gak sempat tidur, Masya Allah berdiri di kereta, alasannya masih ngantuk, oh di kereta tidur juga. Ini kadang-kadang biasanya itu orang menjadi ngantuk itu masalah psikologi perasaan, karena tadi di sebuah perjalanan nggak sayang mau, kadang-kadang saya lawan biasanya. Ini perjalanan tadi, saya di perjalanan dari Hongkong mulai jam berapa tadi, kalau saya pikir ngantuk-ngantuk, oh enggak, saya di kereta di pesawat tidur, terlentang saya di pesawat tidurnya. Kemudian sampai di mana? Di mobil juga tidur. Kok mau bilang ngantuk, ini bohong ini mata saya ini. Ini baru nyampe, ini saya belum ngapa-ngapain dari sini, nah, belum mandi juga. jadi langsung berangkat ke sini tadi. Itu bohong saya, ini bohong mata saya, bohong. Ngantuk bagaimana? Kok enggak istirahat? Saya baring terus. Dari pesawat langsung blek, saya sudah baring, diturunin langsung terlentang. Nah, ini jadi kalau memang sudah tidur, jangan dituruti yang namanya ngantuk. Itu psikologi, karena ingat tadi perjalanan, tadi tahajutan, tadi ini langsung nguap. Ah, itu. Ngelihat orang ngantuk juga ketularan ngantuk. Ngelihat istrinya tidur, tidur juga. Lihat ini, ketularan. Tapi kalau kita yakin bahwasanya selagi kita sudah istirahat, lawan enggak akan mengganggu kesehatan, insyaallah. Baik, wallahu a'lam bishawab.